Pasca penyerangan terhadap bus rombongan pemain dan juga ofisial Persis Solo, polisi menangkap 7 orang terduga pelaku penyerangan tersebut. Satreskrim Polres Tangerang Selatan telah mengamankan 7 orang supporter Persita Tangerang yang diduga melakukan penyerangan terhadap bus rombongan dari Persis Solo. Dari 7 orang ini, saudara, polisi masih melakukan pendalaman dan tidak menutup kemungkinan jumlah terduga pelaku ini pun akan bertambah. Yang diamankan saat ini sudah diamankan sekitar 7 orang, ya, masih dalam proses pemeriksaan. Tim Satreskrim masih secara maraton melakukan pemeriksaan dan tidak menutup kemungkinan apabila ada pelaku lain pun akan dilakukan untuk pengejaran juga. Untuk kejadian yang viral juga terkait kejadian tersebut masih dalam proses masih dalam proses pendalaman, ya. Sementara kita masih memproses yang kejadian penyerangan terhadap bus dulu.